Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di channel Caibul TV. Di video sebelumnya kita sudah belajar membuat aplikasi sederhana perhitungan pesangon ya. Progres pengerjaannya kita sudah belajar, yang pertama cara menampilkan user form kita sudah belajar, kemudian yang kedua cara menghitung masa kerja, yang ketiga ada tiga cara penjumlahan, yang keempat tiga cara pembulatan angka, yang kelima kita sudah belajar fungsi rumus VLOOKUP. Pada kesempatan kali ini kita ingin belajar bagaimana membuat header tidak bergerak saat di scroll. Oke, langsung saja kita ke caranya. Oke, sebelum kita ke caranya, cara membuat header tidak bergerak saat di scroll, terlebih dahulu kita lihat seperti ini ya. Ini kalau kita geser ke kanan, kita nggak nampak header yang di sini ya teman-teman. Kita tidak nampak header yang di sini. Oke, agar header yang ini, tidak bergerak saat kursor digeser ke kanan seperti ini, maka caranya adalah seperti ini. Arahkan kursor di bawah tanggungan sini, di sini, arahkan kursor di sini. Kemudian teman-teman masuk ke menu view di sini. Kemudian teman-teman pilih fresh panel ya, seperti ini. Kemudian ada tanda panah ke bawah, teman-teman klik, teman-teman pilih yang nomor satu ini ya, fresh panel ini ya. Oke, kita klik seperti ini. Jadi langsung jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi header yang di sini nama dan jabatan tidak bergerak. Oke, cukup mudah caranya teman-teman untuk membuat header tidak bergerak. Cukup mudah. Kemudian apabila teman-teman tidak mengaktifkan lagi, teman-teman pilih klik unfreeze gitu, seperti itu lagi ya. Ini jadi normal seperti semula. Oke, kita ulangi caranya. Teman-teman masuk ke menu view, teman-teman pilih fresh ini, kemudian pilih yang ini, seperti itu udah jadi. Oke, cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya Saiful Irfan di channel Caibul TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.